Alhamdulillah segala puji bagi Allah Senantiasa kita panjatkan Salawat dan salam Tak lupa senantiasa kita sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Serta seluruh keluarga, para sahabatnya Dan mudah-mudahan insyaAllah juga tercurah limpahkan untuk kita semua umatnya hingga yaumil kiamah Amin ya rabbal alamin Terima kasih atas waktu yang telah diberikan disediakan kepada al fakir pada kesempatan sama-sama kita, sama -sama kita bersilaturahim bertatap muka ya eh, menambah ikhtiar kita untuk menjadi orang yang baik orang yang soleh, orang yang bertakwa. Takwa kepada Allah selain perlu komitmen, komitmen di dalam diri kita, perlu ilmu terlalu sebagai panduan kita untuk bertakwa, juga, juga kita, bertaqwa, kita perlu teman, ya perlu jamaah, ya. perlu komunitas, perlu, perlu majelis tempat, tempat kita menambah ilmu, tempat kita menambah silaturahim, tempat kita menambah kekuatan spiritual, ya. Karena itulah Allah Taala berfirman, Ya ayuhaladina amanu takulloh wa kunu maasadikin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bergabunglah bersama orang-orang yang benar bergabunglah bersama orang-orang yang sadiq yang benar dalam imannya jujur dalam imannya yang insya Allah dengan kebersamaan kita bersama orang-orang yang bertakwa mudah-mudahan Allah kumpulkan kita nanti bersama-sama di dalam surganya Allah amin ya rabbal alamin baik malam ini ada yang, yang, bertanya yang bertanya kepada saya, Pak Ustadz, Ustadz kenapa pergi ke Jogja? Ya karena ada yang mengundang. Yang Kalau tidak mengundang saya tidak datang kemari. Karena, karena situasi, situasi di, Jakarta di Jakarta lagi genting. genting. Ngapain ngapain pula saya tinggalkan kampung saya. saya? Ya, Saya diundang ini nanti tanggal 26-27 diminta untuk datang, datang konferensi tentang Al-Quds Al di Tunisia di Afrika Utara sana saya bilang mohon maaf saya tidak bisa tinggalkan negeri tempat saya ini ini situasi sedang Indonesia. belum stabil sedang genting-gentingnya Al-Quds memang menjadi fokus perhatian kita semua tetapi kondisi umat di Indonesia ini juga menjadi prioritas kita untuk saat ini untuk kita berikan ketenangan kita berikan support, kita berikan kekuatan ruhiah dalam rangka menggenapkan, ya, menyempurnakan ikhtiar perjuangan para alim ulama, ya, perjuangan kaum muslimin untuk menghadirkan kepemimpinan yang baik, yang amanah, yang insya Allah mudah-mudahan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin ya jadi sekedar update, update saja, saja pada kawan-kawan sini para pejuang-pejuang ya jangan galau ya wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin Allah, Allah perintahkan, perintahkan kepada barisan kaum, muslimin, barisan kaum muslimin, ya pada saat perang Uhud, walatahinu jangan kamu merasa lemah, jangan sekali-kali kita merasa lemah, karena merasa itu lemah itu pintu masuk bagi setan, pintu masuk bagi kekuatan-kekuatan jahat pintu masuk bagi kekuatan-kekuatan sihir untuk mempengaruhi Anda dan membuat Anda kalah total. Jangan lemah. Wala tahzanu, jangan sedih. Ya, apa bedanya lemah dengan sedih? Ya, kalau lemah mungkin hanya dari sisi tampilan fisiknya tapi kalau sedih kita sudah masuk ke dalam jiwa kita, kita sudah merasakan kekalahan sehingga kita meratapi kesedihan. Jangan kata Allah. Ya, jangan sekali-kali umat ini dididik oleh Allah untuk menjadi umat yang kuat. Ya, kita semua, Anda, saya, orang tua kita, para ulama kita, guru-guru kita semuanya harus jadi orang pilihan. Ya, Jadi, orang yang kuat, yang ya. Allah mendidik kita dengan sholat lima waktu, mendidik kita dengan puasa Ramadan, mendidik kita bayar zakat, mendidik kita dengan ibadah haji, mendidik kita dengan banyak aturan-aturan syariat supaya kita ini kuat. Allah ajarkan kepada kita, laqitum jika kalian berjumpa dengan musuh, jangan lari, jangan kabur. Usbutu, tetaplah di tempat, tempat kalian Adakan perlawanan Tapi jangan lupa Wadkurullaha kafiran La'allakum tuflihun Ingat zikir kepada Allah ya. Zikir ini yang, yang banyak Sebab ketika pertempuran berlangsung, pertempuran berlangsung Ketika faktor fisik dengan fisik, fisik, kekuatan, fisik kekuatan fisik dengan fisik, fisik, dengan fisik, fisik bertemu itu yang akan menentukan menang kalahnya itu bukan lagi kekuatan fisik tetapi mentalitas kita. Dia punya senjata, kita punya senjata. Dia punya teknologi, kita punya teknologi. Dia punya sarana, kita punya sarana. Tetapi siapa yang akan menentukan kemenangan? Ya, siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah itu ditentukan oleh mentalitas dan spirit kita ya kalau yang, yang spiritnya lemas loyo temet, minggir aja ya, ya lebih baik anda minggir temet, temet. ya baru lihat quick, quick count udah lemas oh gimana aduh kalah deh nggak jadi ganti presiden ini mau pejuang temet, macam apa ini ya? ya anda temet. sudah ditempa, ditempa bertahun-tahun sejak 2016 masa ujungnya begitu eh? Anda sudah umat Islam ini sudah ditempa oleh Allah Ditarbiah langsung oleh Allah ya dengan berbagai macam tantangan ujian ya supaya kita kuat maka itu tidak ada kata ya menyerah ya. Kalau, kalau saya flashback, flashback ke belakang hari, hari pertama, pertama saya itu setelah pencoblosan jatuh sakit, sakit flu, berat. flu berat habis gantar istri kemudian coblosan di rumah mertua kemudian makan siang dia, pulang ke rumah sakit, sakit. nggak bisa ya, ngapa-ngapain kurang tidur karena sampai, sampai jam 11 malam kemudian jam pulang ke rumah setengah setengah empat saya harus keluar lagi kuliah subuh cibubur pulang sampai jam tujuh langsung coblosan terus berkegiatan itu enggak kuat lagi ya tapi di tengah perjalanan itu saya mendapatkan firasat ini hari hari yang pasti lelah dan panjang dua pihak sudah punya Data di tangannya masing-masing, ya. Data real, mana data real dan mana data yang palsu yang dijual ke publik? Saya berani mengatakan begitu. Dua pihak ini sebenarnya sudah tahu sebelum bertanding, sudah tahu siapa yang menang, siapa yang kalah. Ya, makanya ini pasti hari yang lelah dan panjang. Maka di grup alumni Timur Tengah, jaringan alumni Timur Tengah selaturahim alumni Mesir saya dan kawan-kawan berinisiatif ayo kita bikin list jam 8 habis pencoblosan kita bikin list ayo bikin list kita harus menghatamkan Quran pagi ini maksimal sampai jam 1 siang masing-masing tilawah satu jus pilih jusnya masing-masing ya kita buat list 30 ada dua grup jadi bikin dua kali hatam yang alumni Mesir ada satu grup bikin lagi ayo kita bikin list ini hari pasti akan lelah dan panjang kalau tidak di backup dengan tilawah tidak di backup dengan zikir hancur kita kita niatkan tawassul dengan amal soleh baca Quran itu tawassul dengan amal soleh setelah itu kita berdoa terbaik kepada Allah saya juga sudah sebarkan redaksi doa-doa yang direkomendasikan oleh para ulama ya untuk kita baca ya menghadapi pertempuran ini tidak mudah meskipun kita punya data begini kita insya Allah diberikan kemenangan dengan izin Allah tapi tentu mereka tidak akan mau menyerah pasti apalagi punya kekuasaan punya modal, modal, punya media dan lain sebagainya. sebagainya. Ya, ayo kita, kita kuatkan, kuatkan ruhiah kita. kita. Ya. Jam 1 jam, jam 13, 13 selesai coblosan harus selesai khatam, sudah. Ada centang-centang list semua sudah selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru Alhamdulillah. saya itu selesai itu bisa tidur, sambil tidur pun saya enggak berhenti. Ya. Pegang tasbih saya nggak mau buka TV saya diamin aja ya ini pasti panjang melelahkan Bu bangun saya jam 5 baru saya lihat media sosial Wah ya betul ini sihir sudah main ya. maka itu saudara kembalikan semuanya kepada Al-Quran Al-Quran ini kata Rasulullah فيه ما قبلكم وفيه خبر ما Al-Qur'an ini di dalamnya terdapat berita tentang umat-umat terdahulu dan kabar tentang bagaimana masa depan umat ini. Wa matin. Dia adalah tali Allah yang kuat yang kokoh. Siapa yang berpegang kepada tali ini dia akan ditunjuki kepada jalan yang lurus. Siapa yang meninggalkan Al-Qur'an ini, pedoman ini, maka dia akan tergilas oleh zaman. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat sunnatullah, sunnatullah, hukum-hukum sosial, hukum-hukum alam, hukum-hukum politik, hukum-hukum rumusan-rumusan ekonomi. Sejarah Masa lalu akan, akan terus, terus berulang dimanapun berada, hanya beda panggungnya, beda orangnya, beda namanya. beda namanya, tapi peristiwanya pasti akan tetap sama. Maka, saudara kita hadir di majelis ilmu ini adalah untuk ya, belajar Al-Quran. Ya. Setelah saudara bisa baca, saudara bisa menghafal, saudara dituntut untuk memahami. Nah, tadabur Al-Quran, tafsir Al-Quran ini sangat penting. Ya, untuk memahami fenomena kehidupan sosial politik kita, kita tidak boleh lepas dari Al-Quran. Ini senjata. Ya, untuk memahami fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita, Al-Quran sudah ada berikan jawabannya. Al-Quran berikan sampel-sampelnya, sampling-sampling. sampel sampelnya sampling sampling peradaban-peradaban manusia terdahulu bagaimana pertarungan antara yang hak dan batil itu sudah ditampakkan semua di dalam Al-Quran ya. bagaimana ketika ada penista agama penista Al-Quran Al-Quran sudah bicara itu ribuan tahun yang lalu Zarni wa may yukadzibu bihadhal hadith Sanastadrijuhum min la ya'lamun Wa umli lahum Inna kaydi matin. Ya. biarkan biarkan saya yang menyelesaikan persoalan ini kata Allah siapa yang mendustakan dan menistakan perkataan ini Al-Quran dia akan berhadapan dengan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala ya. kalau kita pakai kekuatan kita sendiri ya, mas ya adik-adik sekalian kita pakai kekuatan kita sendiri mengandalkan kekuatan kita sendiri, tidak bisa Yeah. Kalau bukan Allah, Allah yang menggerakkan, yang bukan Allah, Allah yang menyiapkan mental kita semua, bukan Allah, Allah yang memberikan rizki, nikmat persatuan, persatuan kepada kita, kita tidak akan bisa, bisa kita menghadapi gelombang yang dahsyat di Republik ini, yang ya, disetting, disetting untuk meminggirkan Islam, Islam disetting untuk, ya, untuk ya, meminggirkan ya meminggirkan peran umat Islam. Umat Islam disetting untuk, untuk menghapus jejak-jejak Islam ini. Ya. Ketika nah, sudah ada yang berani ayat mengatakan ayat, ayat konstitusi harus lebih tinggi daripada ayat suci. Ya. Negara ayat ini belum jadi negara Pancasila, belum, Pancasila kalau belum presidennya, presidennya dari kalangan minoritas. Ya, itu semua sudah kita rekap semua itu ucapan-ucapan seperti itu. Ini ada upaya untuk Minggirkan Islam menyudutkan ulama, ya dan lain-lain sebagainya. Puncaknya adalah ketika penistaan agama itu terjadi. Jadi semua persoalan masalah-masalah kita hadapi dalam sosial politik keumatan ini semuanya Al-Qur'an sudah merekamnya. Ya. Hidup ini adalah intinya itu adalah perang antara yang hak dan batil. Maka kalau ada yang belingsatan mengatakan jangan bawa ayat-ayat perang dalam politik, bodoh dia. Ya. Ayat-ayat perang bukan untuk kita memprovokasi orang supaya angkat senjata perang memerangi sesama anak bangsa bukan ayat-ayat perang dalam Al-Quran itu isinya itu adalah tentang etika tentang, etika, tentang, moralitas, tentang, tentang moralitas tentang menjaga semangat tempur menjaga semangat, semangat orang untuk berjuang mempertahankan hak kebenaran dari Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana, bagaimana merapatkan barisan. barisan itu pelajaran semua tentang ayat perang itu jadi, jadi jangan kau anggap, anggap hina kau anggap memecah belah pakai ayat, -ayat perang dalam politik enggak usah kita ini sampai ya benar sesama anak bangsa yang kita pakai kita ambil dari semangat spirit perang itu adalah bagaimana kita menjaga moralitas konsistensi dalam berjuang semua dari situ ya nilai-nilai kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan ada di dalam Al-Quran bahwa bukan soal banyak dan sedikit kita punya kemampuan finansial, ekonomi, media dan lain sebagainya. Tetapi semangat juang ini yang harus kita punya. Banyak kata Allah dalam Al-Qur'an kelompok yang kecil bisa menumbangkan kelompok yang jauh lebih besar. Ya. Syaratnya adalah sabar. Nah, semangat ini yang ingin kita tular. Ya. Jadi kita ini sudah ditarbiah, dididik oleh Allah Ditempa oleh Allah dengan banyak peristiwa Inilah yang menempa umat Islam saat ini Dari mana ayat-ayat kauniyah yang ada dalam Quran Nah kalau kita bicara tadabur Quran di ujung zaman ini Atau di akhir zaman ini Ya benar Ya tidak ada satu kejadian pun di alam semesta ini mulai dari ya persoalan yang uh, sains fisika ya biologi ya di dalam Al-Quran dikatakan matas kutumi warakatin wala habbatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitab ya semua fenomena sains alam semesta ini semua jangankan, jangankan ya persoalan jangankan ekonomi politik yang, yang besar ya, ya. Berapa jumlah daun yang berguguran, berapa volume air hujan yang jatuh di atas muka bumi ini, berapa debu, berapa pasir yang berterbangan, itu semua Allah tahu ada takarannya, ada timbangannya. Ya, apalagi peristiwa-peristiwa sosial. Ya, maka itu sudah direkam dalam akun. Tinggal kita baca, kita tersapi, kita ambil ya semangatnya elan vitalnya untuk kita menghadapi situasi yang kita hadapi pada saat ini sebab semua itu sejarah itu akan berulang ya Rasulullah menghadapi perang Badar Rasulullah menghadapi perang Uhud Rasulullah menghadapi perang, Rasulullah menghadapi perang Ahzab Rasulullah menghadapi perang eh, perjanjian Hudaibiyah Rasulullah menghadapi Fathu Makkah setelah itu mengirimkan pasukan ke mana Ketabuk, ke Tabuk, ke sampai beliau wafat itu semua adalah tahapan-tahapan sejarah tempaan-tempaan ilahi bagaimana menyiapkan umat ini menjadi khairah ummah ukhrijat dinas. dan kemenangan itu Allah kasih di detik terakhir Allah tidak kasih kemenangan di awal walaupun Muhammad SAW itu Nabi dan Rasul disayang oleh Allah lebih dari wali manapun yang punya karomah Nabi Muhammad itu yang nomor satu bukan karomah lagi mujizat apa yang dia mau diminta bisa ya. tapi dalam perjuangan Allah tidak kasih kemenangan panjer di muka tidak Allah tidak kasih DP ya Allah kasih kesempatan kita ini berusaha ikhtiar yang kuat doa yang kuat menggalang kekuatan yang, yang kuat. Buat. Baru ketika kita sabar, isbiru wasabiru warabitut wa, wa, wa la'allakum tuflion Kemenangan itu datang di akhir. Di, di detik, detik terakhir. terakhir. Ya, makanya kita harus sabar bertarung ini sampai detik, sampai akhir. detik, sampai akhir. detik sampai akhir. Jangan baru lihat sihir udah loyo. Belajarlah dari Nabi Musa. Yeah. Di majelis-majelis tadabur, kami selalu mengatakan bahwa fenomena pertarungan politik Musa dengan Firaun ini adalah fenomena bagaimana koalisi kejahatan itu akan menghadapi koalisi kebenaran ya ketika Fir'aun dengan semua elemen dia punya korun konglomeratnya di tangan dia semua dia punya Haman militer polisi intelijen semua dimiliki ya dong. jadi kita jangan cuma baca sejarah dalam Quran itu seperti baca dongeng Buat, buat anak, anak tidur. tidur eh ini ada korun begini Entar hartanya jadi harta karun ntar kamu cari harta karun ah itu bodoh eh nak kamu fis badannya udah bagus tingginya proporsional mata tidak minus yang pakai kacamata jangan harap jadi tentara oh dari polisi nak jadi tentara bagus nak ya tapi dia tidak lihat bagaimana haman itu. Ya, kaki tangannya Firaun yang mengepalai tentara. Ya, Firaun juga punya jaringan media. Inilah tukang-tukang sihir. Ya, jaringan media itu sihir yang bisa mengubah persepsi, bisa mengubah mindset, bisa mengubah semangat juang orang. Ya, itu semua dikendalikan oleh media ya hitungan-hitungan ya hitungan, hitungan. hitungan, ya. hitungan cepat, cepat awalnya 22 ribu tiba-tiba real konnya 170 ribu, ribu. Hah? jadi kisah dalam Al-Quran inilah yang menjadi inspirasi ya untuk kita tadaburi bagaimana kita menghadapi fenomena-fenomena ini dalam kehidupan dan kita yakin Ya, kemenangan Allah berikan itu di detik yang terakhir, maka kita jangan sampai patah semangat, putus asa, lalu lemah. Wala wala wa antumal in ya. Maka itu sihir itu ya, memang ada sihir yang hakiki. Ya, sihir yang hakiki itu misalnya ketika Nabi SAW disihir oleh perempuan Yahudi ya sehingga beliau uh, hampir hilang ingatan sakit ya kemudian Jibril memberitahukan bahwa di dalam sumur ini ada apa namanya uh, semacam jimat-jimat ya di situ diuraikan maka turunlah Allah menurunkan, Allah menurunkan dua surat, surat untuk ruqyah meruqyah Nabi SAW audhu falak audhu nas itu yang sihir dalam pengertian memang itu untuk memberikan pengaruh fisik kepada kita kita jadi jatuh sakit kita jadi begini begini berubah dan sebagainya tapi juga sihir yang dilakukan oleh tukang-tukang sihir Fir'aun ini itu bukan sihir Uh, betulan bukan sihir dalam pengertian apa? Itu sihir kalau kata orang Medan tuh kaleng-kaleng. Ya. Yeah. Dia membentuk persepsi. Wow, Dilemparkan ular. ular. Ularnya cuma satu, cuma dibikin banyak sama dia. Sehingga banyak me apa me apa menyihir mata-mata manusia. Qala alqu falamma alqau saharu ayunan nas wastarhabuhum waja'u bi sihrin azim. Kau lemparkanlah itu. Dia lemparnya cuma satu belar. Tapi dia bisa bikin menyihir mata. Nah, istarhabuhum. Saharu ayunan nas yang yang tukang sihir adalah menyihir Mata -mata manusia. Jadi mata, mata kita ini yang tersihir. tersihir, ularnya kak, kak satu, satu kecil, kecil jadi kelihatan banyak, banyak. ya. Dan, dan akhirnya, akhirnya jadi banyak, banyak betulan tuh betul, ular. Kenapa? 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 Karena kita membenarkan, kenapa? ya paham, paham ya? ya? Satu, satu ularnya, kemudian mata, mata kita yang disihir sehingga, sehingga kelihatan, kelihatan banyak, banyak lalu, lalu kita benarkan jadi betulan itu, itu jadi banyak. banyak. Nah disitulah. Allah perintahkan Nabi Musa alaihissalam, salam wa wahaina ila Musa an alqi asak fa idha hiya talqafu ma yafikun fa waqal haqqu wa batala ma kanu ya'malun wa ay Musa lemparkan tongkatmu ya maka berubahlah tongkat Musa ini menjadi ular yang besar yang mencaplok semua apa yang mereka sihir Pada saat itulah Nampak kebenaran menjadi jelas Ternyata Yang banyak itu kaleng-kaleng Yang banyak itu ternyata Tidak ada isinya Insya Allah quick Con itu juga Nol Isinya hakikatnya Tidak ada Maka ini pelajaran Dari kisah-kisah Nabi Musa, Musa melawan sihir Fir'aun ya. dan digambarkan dal dalam Al-Quran ya ja'as saharatu Fir'auna ya qalu a'inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin ini tukang sihir ini tawadu apa tawadu tahu warna, warna duit singkatan ya, ya. tahu warna duit ya Mister Firaun Mr. Presiden kita punya ilmu nih ilmu apa ilmu kaleng kaleng apa kaleng kalengnya kita bisa bikin angka apa kita bisa bikin ini oh untuk apa melumpuhkan Nabi Musa itu. Baiklah. Tapi apa, apa imbalannya? A inna lana la Pak Firaun. Berapa yang mau bayar kita? A inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Kalau kita bisa menangkan Anda, berapa imbalan yang bisa kami dapat? Qala oh, na'am, tenang saja. Ente mau berapa? Ajukan angka yang ente mau kita setujui. Ah, deal sudah. Ah, lalu mereka lakukanlah itu. Ya. innakum Bukan hanya dapat uang ente tapi ente dapat kedudukan, ente dapat jabatan, ente dapat semua yang kamu inginkan selama saya berkuasa. Wa innakum la Kalian akan menjadi penasehatku seumur hidup. Oh, dengan semua privilege, dengan semua fasilitas dan keistimewaan. Siapa yang tidak mau seperti ini? Ya, karena kopinya sudah tersedia, saya minum dulu. Lumayan. Dapat testimoni lumayan jadi. Ya lumayan. Karena ya ada sedikit lah. Ya, kalau mau dapat nilai A nanti perlu anu lagi nanti. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi, Saudara-saudara sekalian, dalam perjuangan ini kita tidak boleh berhenti. Ya, harus tetap semangat dan yakin. Allah tidak tidur, Allah sudah membina dan menempa kita. Dan Allah pasti dengan tempaan-tempaan itu ingin memberikan kita ke dunia yang besar di ujung ini ya. Dan kita sudah banyak belajar. Allah sudah bangkitkan umat ini. Ya, mulai dari 2016, 2017 terus sampai sekarang. Makanya alarm keras terhadap rezim ini itu adalah peristiwa 2016. Mulailah konsolidasi. Bagaimana caranya menaklukkan umat Islam? Bagaimana ambil hatinya umat Islam? Ya. Saya tidak perlu berpanjang kalam lagi apa yang sudah terjadi semua kita ada catatannya, ada memorinya. Mari kita bandingkan itu semua dengan narasi-narasi Al-Qur'an. Narasi-narasi Qur'an ini yang akan terus menyuplai kita vitamin dan energi. Narasi Qur'an ini yang akan memberikan kita semangat dan motivasi yang tinggi. Narasi Qur'an ini yang bisa Memberikan kita kekebalan tubuh, imunitas dalam pikiran kita, hati kita, dan tubuh kita agar tidak terkontaminasi oleh serangan-serangan yang ingin menyudutkan Islam dan kaum Muslimin. Maka itu, pesan yang paling penting dari malam hari ini di majelis ilmu ini adalah: mari kita perkuat narasi Al-Quran, kita perkuat hubungan kita dengan Allah ya. Manakala hubungan kita dengan Allah kuat, berpegang teguh kepada tali agama Allah kita kuat, maka tidak ada satu kekuatan pun di atas muka bumi ini, apalagi yang cuma ecek-ecek recehan di Indonesia ini, tidak akan bisa mengalahkan kalau Allah sudah turun tangan menggerakkan hati seluruh umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita optimis ya kita jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman sebagai kompas dalam kehidupan kita kemana Al-Quran memberikan arahan kita ikut kemana Al-Quran memberikan panduan kita ikut jangan Quran disuruh ikuti kita ya kita yang bermakmum kepada Quran jangan Quran yang makmum kepada selera kita ya kalau kita jadikan Quran sebagai imam sebagai panduan pedoman Quran akan ajak dan tarik kita masuk ke dalam surga amin ya robbal tapi kalau Quran kita jadikan makmum kita seret Al-Quran mengikuti selera kita di dunia maka di akhirat nanti Quran yang akan mendorong kita tercerumus masuk ke dalam neraka na'udzubillah thumma na'udzubillah min semuanya narasi apa yang kita lihat ini sudah ada dalam Quran yakin saja ya semua itu sudah ada narasi dalam Al-Quran tinggal kita ini kita kuatkan husnuzon kita kepada Allah kuatkan hubungan kita silah billah kita ya sehingga kita memperoleh pancaran cahaya dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala semua ya akan dimudahkan oleh Allah manakala kita yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan itu dari Allah sudah dekat. Kemenangan dari Allah sudah dekat. Alaisa subhu biqarib? Bukankah waktu subuh sudah dekat? Itu pertanyaan dari Nabi Lut. Ya. Bertanya, bertanya kapan datangnya azab Allah alaihi alaih subuh alaih biqarib alaih tenang alaih saja waktu subuh alaih ya alaih waktu subuh, alaih alaih fajar alaih akan tiba disitulah Allah akan berikan alaih pertolongan, alaih pertolongan alaih kepada orang-orang yang beriman waktu gelap gulita Insya Allah akan dilalui terowongan yang gelap ini sebentar lagi kita lewati ujungnya ada cahaya tinggal kita sabar kalau anda tidak sabar anda akan terseok-seok dan tidak akan pernah mendapatkan cahaya di ujung terowongan itu. Ya, Nasrul bin Qarib, Basyiril Mu'minin, Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ya. <tuh> eh terkait nasihat tadi ya, banyak sekali peristiwa sejarah yang mengajarkan kita yang disebutkan dalam Al-Quran fungsinya nggak cuma sebatas kisah ya tadi ya nggak cuma sebatas dongeng ya yang cuma sebatas istilahnya apa ya untuk pengantar tidur saja tapi kisah-kisah di dalam Quran itu ternyata yang akan membimbing kita bagaimana e, cara menyelesaikan suatu masalah ya. Persis seperti tadi yang peristiwa akhir-akhir ini, ya kan? Tentu, tentang sihir-sihir Firaun, masya Allah, pertarungan hak dengan yang batil ini akan selalu sama, ya. Ternyata luar biasa, narasi Quran itu, masya Allah, ya, ada korun di situ, ada haman di haman, ya, di situ. Kemudian ada tukang sihir di situ yang memainkan angka-angka, ya, membuat subhat uh, tali menjadi ular, ya, kemudian, dan lain sebagainya, sehingga kita seakan-akan oh saya pernah baca peristiwa ini di mana kalau kita nggak pernah baca Quran nggak akan mungkin bisa itu tete nggak akan mungkin bisa tahu oh ternyata ini peristiwa seperti ini semuanya telah disebutkan dalam Quran maka untuk lebih penasaran lagi silahkan teman-teman gali lagi ada tanya jawab sekarang ada dialog silahkan yang bagi yang ahwat bisa menuliskan di uh, cari kertas surat cinta gitu untuk Ustadz Fahmi Salim dan teman-teman yang laki yang Ikhwan silahkan bisa langsung Tanya, silakan ada termin satu tiga penanya dulu. Ada yang mau ditanyakan, yang perlu digali, digali bagaimana uh, tentang Quran, uh, tentang tadabur Quran, tentang bagaimana mempelajari tafsir, atau mungkin <coughs> ada. Kalau ini, oh, silakan. Yeah. Langsung sebutkan nama uh, asal atau alamat. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Faru Najib Saya dari Prambanan Begini Ustadz Di 2016 kemarin kita ketahui Bapak Ahok Itu mencela uh, Kitab Muslim kita Kitab Al-Quran kita Tetapi di daerah-daerah lain Seperti misal di daerah Yogyakarta Masih ada Ahok di daerah Kalimantan masih ada Ahok yang lainnya di daerah Sumatera masih ada Ahok yang lainnya di daerah Papua maupun NTB maupun NTT masih ada Ahok yang lainnya nah kalau seperti itu kita bagaimana mensiasati seperti ini lah orang Ahok di Jakarta kemarin kita udah 7 juta uh, umat muslim yang datang berduyun-duyun untuk demo untuk memenjarakan Ahok untuk yang lainnya nih bagaimana Ustadz Syukran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terkait dengan Gimana sikap kita Kalau menurut Al-Quran Terkait dengan banyaknya Penista, pencela Quran dan e, Karena hari ini kita Temanya tentang Quran Maka kita nantikan jawaban dari Quran gitu ya Menurut Ustaz Fahmi Salim Dan juga ini Ustaz ada pertanyaan Bagaimana cara membentengi Tafsir-tafsir sesat Contoh tafsir yang pakai metode hermeneutik dulu kan saya pernah di salah satu universitas ternama gitu. universitas uh, insya Allah ya islami lah. Di situ tafsirnya menggunakan metode hermeneutik ya yang mana memang tafsir ini untuk mengkritisi Bible kalau nggak salah ya waktu itu dan kitab-kitab selain Quran. Sedangkan sangat bertentangan. Ini gimana menaf atau tafsir yang lain lah? Yang menggunakan nalar, apa namanya, bukan nalar sih. Nafsunya sendiri untuk membenarkan tadi, Quran yang meneliti pendapat sendiri. Yang ber pertanyaan berikutnya dari hamba Allah juga, Tad, uh, "Bagaimana cara mentadaburi Quran itu yang benar?" Ustadz, soalnya kadangkala -kadang, uh, satu kepala dengan kepala yang lainnya itu kan berbeda. Mungkin Tad. ini, bagaimana cara metode memper..." mentadaburi apakah harus dengan tafsir membuka tafsir yang memang dari satu sumber Ibnu Kasir atau yang lain Ibnu Abbas atau boleh kita hanya sekedar membaca terjemahnya kemudian kita menyimpulkan sendiri mungkin tiga pertanyaan dari dosa baik <tuh> Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rasulullah yang pertama bagaimana <tuh> penistaan-penistaan agama yang lain ya itu bisa ditangani secara lokal bawa ke jalur hukum karena negara ini adalah negara hukum dan kita masih memiliki secara perundang-undangan ya undang-undang e, PNPS nomor 1 tahun 1960 1960 atau 65 saya lupa tahun 65 kalau tidak salah Undang-Undang PNPS tentang penodaan dan penistaan agama Itu masih inkrah, itu masih berlaku Ya, penistaan agama ini di Indonesia dan di KUHP juga masih ada hukumannya Ya, sudah tercantum, ada secara hukum positif di Indonesia Ya, mengapa berbeda perlakuannya? Karena yang kita hadapi ini dia berada di level nasional dilakukan oleh pejabat publik, ya dan menjadi kepala daerah ibu kota negara Republik Indonesia dan bukan sembarangan kekuatan politik di belakangnya, kekuatan ekonomi di belakangnya, kekuatan media di belakangnya, kekuatan jaringan-jaringan eh, itulah yang sekarang juga membackup. di salah satu paslon di Pilpres 2019 ini. Jadi ini persoalan besar yang dihadapi ini bukan anak kemarin sore, bukan orang awam, bukan orang yang sekedar iseng atau ingin cari sensasi, bukan. Ini menunjukkan arogansi. Merasa ada kekuatan merasa ada kekuasaan, merasa ada ini itu dan dia ingin mengubah landscape ya, ingin mengubah peta ya, sosial politik. Bagaimana Islam harus hadir di situ, bagaimana tidak boleh hadir. Ini jelas narasi ini sangat merugikan dan membahayakan umat Islam. Makanya di situlah umat Islam tidak diam dan merasa terpanggil itulah yang terjadi ya, kalau yang di daerah-daerah skala skala yang kecil itu tinggal disikapi oleh umat Islam di sana ya tempuh jalur hukum bawa ke pengadilan diadukan ya, kalau tidak di, di tidak lanjuti secara hukum karena begini begini aturannya ya kita tidak boleh main hakim sendiri tapi tunggulah waktunya Saatnya, ya, kalau situasi politik kita sudah membaik, memiliki pemimpin yang berpihak kepada Islam dan kaum Muslimin, itu semua nanti bisa diselesaikan secara seksama dalam waktu yang tempo yang sesingkat-singkatnya. Makanya, di situ harus ada pemimpin yang kuat, pemimpin yang benar. Kalau pemimpinnya kaleng-kaleng nggak bisa, bisa menyelesaikan bisa, itu, tidak bisa memberikan keadilan kepada umat Islam, Islam. ini. Demikian, Allah Bagaimana kita membentengi diri dari tafsir yang menyesatkan, yang menyimpang? Seingat saya, setahun, dua tahun yang lalu, saya pernah sampaikan materi itu di sini. Kalau nggak salah itu sore hari ya tentang tafsir sesat. Ya, masih ingat? Ada yang hadir nggak di sini? Ya di IG saya masih ada pengumumannya Taman Tahun Bahola gitu ya nah, itu jelas suatu tafsir terhadap Al Quran tentu ya akan banyak dipengaruhi oleh banyak faktor ya ada upaya untuk eh, menggiring pemahaman penafsiran Al Quran ini dibawa ke arah liberalisme ya atau secara periwayatan dibawa kepada hal-hal yang sifatnya mitos khurafat israiliyat hadis-hadis palsu ada ya maka kita tidak terima maka di dalam e, disiplin ilmu Al-Qur'an ya ada disiplin ilmu yang khusus me mengkanter Ya dan me, apa namanya, e, membersihkan tafsir-tafsir Al Quran itu dari e, berbagai macam kesesatan, baik secara tafsir bila maupun tafsir bil maksur. Itu ada prosedur-prosedurnya. Bagaimana men menetralisir, ya? membersihkan tafsir-tafsir itu dari penyimpangan dan kesesatan. Nah, itu ada namanya disiplin ilmu ad-dakhil fi tafsiril Qur'an. Jadi bagaimana kita mengantisipasi, kita me mengidentifikasi jenis kesesatan dalam memahami Al-Qur'an, itu ada uh, ilmunya, caranya, metodologinya itu ada. Ya. Tentu harus sepakati bahwa Al-Qur'an Ya tidak akan membawa kesesatan kalau difahami oleh orang-orang yang berhati bersih. Ya, kalau hatinya bersih, jiwanya bersih, pikirannya jernih, dibimbing oleh wahyu, dibimbing oleh ilmu-ilmu syari' sebagaimana yang ditelurkan, yang dihasilkan oleh para ulama salafus salih yang diwariskan dari ilmu-ilmunya para sahabat dari Rasulullah SAW maka tidak akan tersesat kita tapi jangan salah ya Al-Quran bukan hanya memberikan petunjuk kepada orang yang bertakwa tapi bisa menyesatkan orang yang memang hatinya kotor bihi mayyasa wa yahdi bihi Allah akan menyesatkan siapa yang dia kendaki dengan Quran dan, dan bisa, bisa memberi petunjuk, petunjuk kepada manusia, manusia itu dengan Quran juga. Ya, tapi garis bawahi, bawahi kok bisa? Allah menyesatkan, Allah menyesatkan orang dengan Quran. Ya, ya kalau Allah orang itu punya niat jahat, jahat niat, niat, yang, jahat, jahat, niat yang jelek, suul qasdi, su ya, dia ya, punya uh, motif, motif untuk, menghancurkan untuk menghancurkan agama Allah, Allah maka, maka dengan Quran Allah ini bisa, bisa dia disesatkan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang kedok, kedok untuk menyesatkan, untuk menyesatkan umat, Islam, umat Islam Ya Bukan berarti, berarti mereka, mereka ini uh, Pakai Ilmu-ilmu uh, Yang jelas-jelas jelas diproduksi, diproduksi oleh orang kafir Ya Untuk menyesatkan umat, umat Islam, Islam ini sekarang juga mereka pakai Metodologi tafsir Pakai ayat-ayat Al-Quran juga Ya banyak apa orang disesatkan kesatkan, pikirannya hatinya lalu mengotak atik syariat Islam ya dengan cara apa menafsirkan ayat-ayat itu semau seleranya, seleranya. sehingga tidak sesuai dengan konteks ayat tidak sesuai dengan asbabun nuzul, As nuzul tidak sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan, kebahasaan bahasa Arab tidak sesuai dengan ilmu-ilmu Eh, apa namanya? penafsiran Al-Qur'an yang baku dan sudah eh, permanen. Nah, itu bisa mereka sesatkan. Coba bayangkan. Ada orang liberal yang membenarkan praktek homoseksual. Berdasarkan Al-Qur'an katanya. Ya, berdasarkan Al-Qur'an dibenarkan. Ada kok Al-Qur'an mengakui homoseksual. Sebagai, Sebagai makhluk, makhluk yang, yang uh, fak, fak apa, apa eksistensinya diakui dan harus dihormati dan hormati, orientasi seksualnya sambil, sambil menunjuk ayat surat, surat An-Nur an ayat berapa itu yang, yang, yang mengatakan yang katakan, uh, di dalam surat An-Nur ayat, an ayat uh, di lembar, lembar terakhir itu, itu ada tentang uh, kelompok yang, yang boleh melihat aurat perempuan, perempuan itu. Ya, kalau perempuan, perempuan itu, itu sudah tua, sudah tua renta, sudah, sudah keriput, sudah, ya, uh, semua bagian, bagian tubuhnya, tubuhnya sudah, sudah sudah tidak menarik lagi, itu kan, kan boleh menanggalkan kerudungnya jilbabnya ya boleh nah kemudian ada kata-kata di situ ya ulil irbati minar rijal min ghairi ulil irbati minar rijal awit tiflil ladina lam yazharu ala auratin nisa yang boleh melihat aurat perempuan itu adalah pertama diantaranya adalah kelompok orang laki-laki yang, yang tidak punya syahwat dan anak-anak yang, yang belum balik mereka, mereka tidak punya syahwat boleh melihat aurat perempuan nah di situ ditafsirkan ulil irbati minar rijal itu pelayan laki-laki yang memang tidak suka seks dengan perempuan ya itulah kaum homoseksual katanya begitu Padahal min ghairi ulil irbati minar rijal itu adalah ya di tafsir para ulama dijelaskan ya, itu adalah mereka yang memang terputus kemaluannya. Enggak ada zakarnya. Ya, bukan berarti homoseks. Kemudian sudah ada mungkin yang dikebiri. Ya. Atau sudah terlampau tua, tidak ada lagi hasrat seksualnya itu laki-laki yang, yang boleh yang melihat yang aurat perempuan. Ya, itu bukan membenarkan, membenarkan adanya orang-orang pelaku -orang ya, homoseksual. Nah, itu bisa orang seperti itu ada yang, yang membenarkan. membenarkan. Ada lagi yang, yang membenarkan LGBT yang dengan cara menafsirkan kisah-kisah Nabi Luth bersama kaumnya itu ditafsirkan sembarangan. Ya. Mereka diazab, Mereka diazab itu bukan karena perilaku homoseksualnya. Tapi mereka diazab itu karena menentang risalah Allah, menentang Nabi Lut. Ya, sehingga mereka diazab oleh Allah. Jadi bukan karena perilaku homoseksualnya. Wah, ini orang nggak hatam baca Qur'annya. Ya, bagaimana mungkin dipisahkan penentangan terhadap risalah Nabi Lut dengan kisah di dalam peristiwa Nabi Lut itu yang mana Ya, kaum Nabi Lut ini memaksa menggedor-gedor masuk ke dalam rumah Lut untuk memperdaya dan memperkosa tamu laki-laki yang ganteng, yang gagah, yang datang ke rumah Nabi Lut yang mana itu adalah penjelmaan dari malaikat. Mereka ingin makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan mereka ini sudah kaum yang rusak. Ya, nafsunya, nafsunya kepada laki-laki. Ketika ditawari oleh Nabi Lot, nih, kalau kamu mau ambil putri-putri saya, putri saya saya sedekahkan, saya hibahkan buat kalian, silahkan gauli dia. Bayangkan ada nggak perasaan seorang ayah sampai segitunya menghadapi rusaknya moralitas kaum Nabi Lot sampai rela untuk mengatakan mengorbankan. Ayo ini pakai saja anak saya nih, yang perempuan. Asal kalian mau kembali ke jalan yang benar. Hasrat seksual kamu itu benar. Ya. Jangan kau ganggu laki-laki ini tamu-tamu saya. Masa kalian mau perkosa laki-laki? Di mana alaisa minkum rajulur Apakah tidak ada di antara kalian orang yang berakal sehat? Ya, jadi, jadi fenomena ya, akal sehat, sehat ini sudah ada jadinya 9 bilut <laughs> ya. jadi uas itu singkatan ustadz akal sehat, akal sehat. Ya. karena Ustaz bukan karena, karena dorongan materi, bukan karena dorongan harta, motivasi harta, motivasi harta motivasi ya. akal sehat pakai dong, dong. Ya. Ya. itu, Kemudian, jadi banyak yang keblinger itu, itu, itu menafsirkan Al-Quran Al semaunya ya yang di dalam bahasa Nabi SAW dalam hadis itu dikatakan ya takallamuna bi al ya mereka itu para penyesat penyesat dalam agama ini ya kata Nabi SAW akan muncul duatun ala abwa bi jahannam ya mereka akan menjadi penyeru-penyeru Pendakwah, pendakwah pendakwah tapi, tapi bukan mendakwahkan orang masuk surga tapi ngajak orang masuk neraka Siapa, Siapa ciri mereka ya Rasulullah? Sifum lana ya Rasulullah. Hum, hum min jal datina Mereka itu kulitnya, kulitnya sama, sama dengan kita. Rambutnya, rambutnya sama, sama, kita. Kita. Sama, sama dengan kita, matanya sama orientalis, dengan kita. Orientalis-orientalis Melayu. <tuh> <tuh> ya. Orientalis-orientalis Jawa. Jawa. Orientalis Orientalis Sunda Orientalis Orientalis, orientalis uh, Minang ya biasa, biasa makan, makan rendang pura-pura makan penang, hobi penang, makan penang, keju oh, ya biasa, biasa makan, makan lalapan sok-sokan suka makan penang, keju, keju katanya ya ini Orientalis Orientalis kacangan ya. Yang mereka itu ya, lamu nabi al sinatina Mereka berbicara seperti kita, berdalil seperti kita, dengan Quran hadis menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ini bahaya sekali, ya. Nah, itu cara kita membentengi dari tafsir sesat. Nah, yang ketiga, apa tadi? Yang terkait, ketiga terkait bagaimana metode tadabur yang oh, tadabur. benar, haruskah berdasarkan tafsir? Ya. Atau bagaimana cara memahami Quran itu apa? Langsung dengan terjemahnya Tafsir itu kerja akademis Kalau Tadabur Itu lebih kepada uh, Kita mengambil inspirasi Tetapi ujungnya Harus ada amal Tafsir belum tentu Melahirkan amal Tapi kalau Tadabur Dia lebih dalam dari tafsir Tafsir ini adalah Frame bingkai keilmuan terhadap tadabur, ya orang tidak akan bisa sampai kepada tadabur yang benar kalau dia tidak memiliki alat-alat untuk menafsirkan Al-Qur'an. Makanya dalam tadabur Anda harus e, mengikuti dan mempelajarinya hasil tadabur itu dari ulama-ulama yang memang ahli tafsir, ya itu yang pertama. Jadi tafsir ini adalah Bingkai atau frame keilmuannya, nah, tadabur itu nanti kita mengambil nilai-nilainya, ya, spirit daripada ayat itu. Yang tujuannya adalah untuk kita amalkan. Contoh seperti kisah dalam Al-Quran, kisah dalam Al-Quran, ya, kalau hanya dibaca terjemahnya, baca ayatnya, ya, begitu-begitu aja, ya, kita nggak paham apa koneksinya apa relevansinya dengan kejadian kita pada saat ini ya, kisah tentang Bani Israel kenapa Allah sebutkan tentang kisah sapi betina kenapa Allah sebutkan kisah tentang perjuangan di Baitul Maqdis kenapa Allah sebutkan tentang Jalut Tolut melawan Jalut kemudian munculnya Nabi Daud ya kenapa Allah ceritakan fir'aun, ada korun, ada haman, ada tukang sir, ada balam. Ya, itu semua bukan hanya sekedar berhenti pada tafsir. Kalau tafsir itu hanya kerangka eh, keilmia, keilmuan, supaya kita benar dalam memahami ayat ini sampai kepada maksud tujuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tadabur adalah bagaimana kita menarik benang merah, menarik spirit dari ayat itu untuk. Ya memberdayakan kita pada hari ini di zaman yang berbeda di waktu yang berbeda dalam kondisi yang berbeda, tetapi memiliki nilai-nilai uh, spiritual yang sama diikat oleh ayat-ayat Allah. Maka disitulah lahir amal, lahir berbuah tindakan. Contoh uh, dalam ayat Al-Baqarah 243 tentang, tentang semangat, semangat orang atau bangsa orang yang, yang dihidupkan kembali, kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Alam tara ladina kharaju min diarihim wa hum maut. Ya. Itu dikembangkan menjadi teori kepemimpinan. Bagaimana kita bisa melahirkan pemimpin? Ya. Pemimpin itu harus seleksi alam dan pemimpin juga harus seleksi manusia termasuk Bagaimana kita seleksi itu berdasarkan petunjuk ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana melahirkan pemimpin yang baik harus ada umat yang sadar terhadap tanggung jawabnya, harus ada semangat untuk berjihad. Harus ada semangat untuk infak di jalan Allah, harus ada semangat untuk mengikuti komando pemimpin. Jangan-jangan nanti kalau sudah ada pemimpin. Ini anda sudah berjuang mati-matian. Nanti kalau sudah ada pemimpin kita yang baik, yang benar, kita nggak mau ikuti dia. Nah ini jangan sampai. sampai. Artinya apa? Harus ada komitmen. Ya, bagaimana? Ada seleksi, ada kesabaran, ada ini itu. Semuanya itulah melahirkan amal. Ya, akhirnya kemarin kita uh, men, mengendorse kepada umat kalau ini miumi rotso ke banyak daerah keliling selama musim kemarin itu selalu mengendorse kepada umat Islam kalau anda ingin memiliki pemimpin yang baik yang benar ayo kita berjuang bersama-sama ayo kita berjuang berkorban harta ya untuk lahirnya pemimpin ini bantu calon pemimpin kita yang nggak punya modal itu ya keluarkan uang anda jadi saksi tidak usah dibayar ya nggak punya baliho bikin sendiri balihonya nggak punya, punya apk bikin sendiri kita inisiatif, kita inisiatif jangan nunggu duit, dari, duit atas. dari atas ya nah, kalau, nah, kalau setiap kita setiap pemilu, pemilu kita hanya, hanya berharap diberi duit diberi amplop, amplop serangan, serangan fajar, fajar. Kapan, kapan kita mau dapat pemimpin yang, yang benar, yang benar? Jadi umat, umat itu harus melahirkan, harus melahirkan, harus mendorong, harus membiayai calon pemimpinnya dan calon, dan wakil, rakyatnya. Dan calon wakil rakyatnya. Jangan sebaliknya, pemimpin, pemimpin dipaksa tiap lima tahun sekali untuk, untuk, cari untuk cari duit, ya, bikin amplop. amplop, serangan fajar, Anda, amplop. anda amplop. hanya dihargai per kepala lima puluh ribu. Iya, itu lima tahun. Itu pelecehan dan penghinaan luar biasa satu ekor sapi itu dihargai 17 juta satu ekor kerbau itu 12 setengah juta tapi satu kepala manusia di hari pencoblosan dihargai cuma 50 ribu sampai 150 ribu gila gak itu satu tahun 10 ribu gila tuh. nggak ya. ada harganya kalah ada harganya dengan sapi dan kerbau ya. Kalau anda dikasih uang 100 ribu, 200 ribu, mau nyoblos dia, berarti anda cuma dihargai satu hari, cuma 180 perak, ya, 180 perak, ya, saudara kasih, tukang parkir aja nggak mau dia, dibuang, apaan nih duit recehan, sorry, parkir sekarang minimal 2000 ribu ya mau masuk WC minimal 2000 ya sekarang tidak ada harganya ratusan perak itu ya maka itu ayo ini nah yang seperti ini ini melahirkan amal ya tadabur itu adalah berujung kepada aksi bukan hanya sekedar wacana di otak oh ini oh begini enggak tapi dia harus ada aksinya bagaimana ini bagaimana itu bagaimana kita menyiapkan rencana mematangkan ini dan itu sebagainya itu semua ayat itu sehingga apa terhubung ada relevansinya dengan kondisi kekinian kita dan kemudian melahirkan semangat untuk beramal. Oh kalau gitu apa nih? Oh kalau gitu bagaimana? Apa yang kita siapkan? Apa antisipasi kita? Ya. Maka itu narasi Quran ini yang harus membimbing umat ini. Kalau Indonesia ingin bangkit, Indonesia ingin berjaya, maka kembali kepada narasi Al-Quran untuk membangun bangsa dan negara ini. Takbir, ya, enggak bisa jalan lain. Umat ini enggak bisa bangkit kalau tidak kembali kepada narasi-narasi Al-Quran. Oke, itu mari kita giat belajar Al-Quran, hayati, resapi bacaannya yang baik, jangan baca Quran selebor sembarangan baca Quran ya jangan juga karena ingin berani tampil baru mampu baca Quran tidak baik lalu berani jadi imam imam sholat ya bolehlah jadi imam sholat sholat asar tapi jangan berani 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 sholat maghrib ya kalau mengimami anak kecil bolehlah anda di rumah ya kan? Makmumnya anak kecil, tidak apa-apa. Bacaan, Bacaan bapaknya, bapaknya salah, tidak apa-apa juga, <laughs> <laughs> ya. Itu dimaklumi sudah diuzur, ya dimaafkan sama Allah. Daripada Bapak kamu tidak sholat, lebih baik bacaanmu tak tidak benar daripada tidak sama tak sekali tak tidak sholat kan begitu. Tapi, tapi yang, yang, yang namanya yang orang Muslim, yang mukmin, kita harus, harus terus tingkatkan, tingkatkan kualitas kita. kita bacaan kita Al-Quran kita, Al kita Al perbaiki, perbaiki ya hafalan kita tambah satu hari satu ayat nambah dong baca yang benar yang, benar, yang baik belajar, belajar, sama guru, belajar, sama belajar sama guru jangan belajar sama kaset kaset murotal ah oh, oh, Pak Ustadz, Ustadz sudah ada itu kori kita, kita. Ustadz Muzamil di YouTube kita belajar baca Quran Iya kau enak, enak dengarnya enaknya, tapi lidahmu tidak sama enaknya. dengan dia lo lentes <laughs> harus ada guru yang jang dengerin jangin lihat, jangin. lihat lidahmu itu nah, a alhamdulillahi rabbil ro ro enggak sebarangan ro ro itu ada tafkhim ada tarqiqnya <tuk> rabbil alamin arwah ha itu harus jelas ya enggak iya muzammil belajar enak kita dengar ente eh, Hmm, apa pula mau disama-samakan suaramu dengan muzamil mau disamakan tajwidnya dengan dia eh nggak bisa belajar dengan YouTube Pak harus dengan guru talaki belajar Quran itu ya Insya Insya Allah Mari kita perbaiki ya kualitas diri kita masing-masing Insya Allah kita jadi imam di lingkungan kita di keluarga kita minimal di dalam lingkungan keluarga kita kita jadi orang tua jadi ayah masing-masing anda ini semua akan jadi bapak ya maka jadi bapak harus siap, siap jadi imam bagi anak-anaknya dalam sholat malu kalau anda jadi imam baca sholat yang jahar bacaan saudara tidak baik tidak benar malu dengan anak-anak saudara ya demikian <tuk> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masih ada satu pertanyaan boleh <tuk> <tuk> ya, masih ada satu pertanyaan lagi? Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya apakah di akhir zaman Al-Qur'an akan hilang? Lalu bagaimana jika, uh, kan hadisnya kita gitu banyak, nanti Al-Qur'an hanya di lisannya saja tanpa dimenangi seperti itu. Apakah ini pertanda Al-Qur'an akan hilang, Musaf itu akan hilang, lalu bagaimana jika seorang muslim atau muslimah yang tidak menghafalkan Al-Qur'an seperti itu? dan uh, mungkin ada satu pertanyaan lagi unak -unak, apa pertanyaan dari saya pribadi Ustaz terkait dengan Al-Qur'an yang hari ini ada di aplikasi itu. Uh, gimana hukumnya ketika uh, Al-Qur'an ini kita bawa ke WC dan lain sebagainya start? Mungkin masih ada ya kalau kalau kemarin kami dapat jawabannya mungkin untuk mem memperkuat lagi bagaimana jika hukumnya Al-Qur'an itu di aplikasi HP. Apakah juga mengurangi keberkahan kita gitu Karena seakan-akan disejajarkan Dengan aplikasi-aplikasi yang lain gitu Adabnya seperti apa? Ya. Kalau dibawa ke WC juga seperti Terima kasih Ya Nabi bersabda Saya ti'al nasi zamanun Ya Lam yabqa minal islami Illa muhu Wa lam yabqa minal qur'ani Illa rasuhu Masajiduhum Amiratun wahya kharabun minal Huda. Ya nanti di akhir zaman kalian akan merasakan satu fenomena ya dimana Al Islam itu tinggal namanya saja banyak Islam namanya labelnya Islam tapi isinya tidak Islam lagi. Ya kemudian tidak tersisa dari Al Quran kecuali tinggal tulisannya saja karena sudah tidak diamalkan tulisannya masih ada ya Qurannya tidak hilang jadi nggak benar ada, kalau ada yang ya. mengatakan Quran nanti hilang terangkat ke langit nggak ada saya tidak dapat hadisnya itu ya kecuali mungkin orang Syiah meyakini itu nanti Quran terangkat ke langit oh, diganti sama Quran Imam Mahdi Imam Mahdi muncul dia bawa Quran baru ya pala peang ya nggak begitu dalam ajaran Sunnah tidak ada keterangan demikian. Yang, yang ada adalah Quran masih ada hurufnya, tapi sudah tidak ada fungsinya lagi dalam kehidupan. Sudah tidak diamalkan lagi, sudah diabaikan orang banyak. Tidak ada yang peduli dengan Al-Quran. Quran hanya ada. Ya, masjidnya hebat-hebat, mewah-mewah. Kata Nabi, bukan kata saya. Masajiduhum Amirah. Masjidnya mewah-mewah, cantik-cantik, besar-besar. Tapi kosong melompong, nggak ada hidayahnya. Wah ya kharabun minal huda. Ya. Dan, dan pada saat, saat itu, itu kata Nabi pemimpin-pemimpin itu, itu pada saat itu, itu, itu disebutkan, kalau tidak salah, saya lupa redaksinya, itu, itu adalah seburuk-buruk makhluk di atas, di atas muka bumi. Muka bumi. Jadi ya, ada keterkaitan antara Quran, antara, antara, Islam, antara Islam, antara masjid pemimpin kalau ini semua rusak Islam berarti tidak akan kekal ya Islam tinggal namanya saja tapi kita sudah tidak lagi berjiwa Islam makanya di akhir zaman ini kita harus pertahankan ya eksistensi Islam ini untuk terus kita hayati kita resapi kita jadikan landasan dalam kehidupan kita Allah alam terakhir tadi terkait aplikasi aplikasi terakhir. aplikasi itu bukan Quran aplikasi itu dia adalah teknologi yang menyalin dia itu memotret menggambarkan Al-Quran bukan tulisan Quran ya itu namanya kan ya anda-anda yang sekolah-sekolah di sini teknologi lebih paham dari saya apa itu aplikasi ya itu Uh, dia hanya membantu kita untuk membaca dan menghafal, ya. Untuk waktu yang senggang bisa kita baca, kita buka. Makanya kalau mau masuk WC, HP kita ini aplikasinya ditutup dulu. Jangan dalam keadaan terbuka. Pas lagi kita baca, ya. Uh, kemudian kita matikan handphone, maksudnya di apa? Dalam posisi, dalam posisi tidak aktif, tidak aktif tetapi dia lembaran Qurannya yang, yang di aplikasi masih terbuka jangan sampai, sampai ditutup itu. dulu ya kalau sudah ditutup ya berarti ya, itu sudah, sudah dianggap, dianggap bahwa, dianggap, bahwa dianggap, ya e, aplikasi, aplikasi itu tidak hidup, hidup tidak aktif, aktif dan, dan dia, dia seperti seolah-olah seolah seolah tidak, ya, seolah seolah tidak ada ya karena yang disebut dengan mushaf itu adalah yang tertulis di atas kertas ya itu yang tidak boleh dibawa masuk, masuk ke dalam tempat-tempat kotor, kotor toilet, toilet dan, dan lain sebagainya ya kalau aplikasi, aplikasi juga tidak boleh juga dibawa masuk, masuk ke dalam hp ke, ke dalam toilet maka, maka orang hafal Quran tidak boleh bisa masuk toilet kalau begitu karena Quran ada di otaknya semua masa ente mau taruh dulu isi otaknya di, di luar toilet, toilet. bisa Tidak bisa. Kan <laughs> bisa ya yeah. nggak bisa. bisa orang hafal Quran ya tetap dia masuk toilet Ya tetap dia ya apalah ya, ya sesuatu, sesuatu yang mungkin, yang mungkin e, kotor, kotor ya, ya tidak ya, mungkin dia bisa tanggalkan isi kepalanya ya, ya. Allah a'lam terima kasih mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah.